meskipun dia di rumahnya kaya, tapi ketika dia merantau, di tempat rantau itu dia posisi tidak punya bekal. Salah satu hikmah adanya zakat Baitul Mal, ketika orang dari negeri Bukhara misalkan merantau atau berdagang ke negeri Irak, negeri Syam, negeri Jazirah Arab, di Bukhara atau di negara-negara timur, wilayah-wilayah terjauh, dia adalah saudagar, saudagar kain sutra, saudagar perhiasan dan semacamnya. Tapi ketika berdagang, melakukan ekspansi perdagangan di Irak, kehabisan bekal, maka dia berhak memperoleh harta zakat dari Baitul Mal.